returned by calls hello sujar Kali ini gue akan membahas sebuah film action dengan judul Anon. Film ini dirilis pada tahun 2018, mengisahkan teknologi di masa depan, di mana pihak kepolisian menggunakan jaringan Eder yang dapat masuk secara langsung ke pikiran orang-orang dan bisa disimpan untuk ditonton pada kemudian hari. Namun ada permasalahan yang terjadi di mana jaringan Eder yang digadang-gadang sangat canggih dan tidak bisa diretas malah menjadi momok menakutkan karena menjadi senjata mematikan oleh seorang hacker. Jadi bagaimana Menaikkan lanjutannya tanpa berlama-lama lagi, mari masuk ke dalam alur cerita. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset and boom. Film dibuka dengan seorang pria bernama Sal yang sedang berjalan pada sebuah kota. Dalam penglihatan, Sal langsung muncul informasi tentang apa saja yang ada di sekitarnya, mulai dari nama dan keterangan orang-orang yang lalu-lalang, gedung papan reklame, kendaraan, hingga hewan-hewan peliharaan. Tidak ada yang tidak dapat diketahui oleh Sal, namun ada satu kejadian di mana Sal tidak bisa mengidentifikasi identitas seorang wanita yang berpapasan dengan dirinya. Di kantor kepolisian, Sal mulai memecahkan kasus-kasus menggunakan kemampuan dirinya yang dapat ia lihat dari sudut pandang korban maupun pelaku. Jadi, Sal ini adalah detektif kelas 1 pihak kepolisian yang bertugas mencari dan memecahkan berbagai kasus. Dengan teknologi jaringan yang bernama Eder, membuat Sal dengan sangat mudah memecahkan berbagai kejahatan yang dilaporkan oleh para korban. Jadi, jaringan bernama Eder ini dibuat khusus pihak kepolisian untuk bisa masuk dan melihat kejadian yang dialami oleh seorang yang dapat dapat disimpan dan diteliti di kemudian hari. Singkatnya, jaringan Eder adalah jaringan yang sangat maju yang dimiliki pihak kepolisian untuk membantu dengan mudah memecahkan berbagai masalah, kejahatan, dan tidak bisa dengan mudah untuk dibajak atau dihack. My client cooperated fully with authorities lanjut, Sal kembali mendapatkan laporan di mana ada pembunuhan yang terjadi di sebuah apartemen. Tidak lama, Sal datang bersama rekannya yang bernama Charlie dan mulai untuk masuk ke dalam jaringan korban pembunuhan. Namun, keanehan yang terjadi di mana sudut pandang berubah ke pembunuh dan itu membuat Sal dan rekan rekannya sangat kebingungan untuk memecahkan kasus yang satu ini karena ini bukanlah kasus biasa dan baru pertama kali terjadi. Saya into berpindah ke kantor kepolisian, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lester. Mereka mulai membicarakan tentang kasus yang janggal dan sulit untuk dipecahkan. activity that Pertemuan selesai, Charlie pergi keluar untuk bersantai. Di sini Sal bercerita jika dirinya pernah bertemu dengan seorang gadis, namun dirinya tidak bisa membaca identitas gadis tersebut atau anonymous. A Malam pun tiba, saat Sal sedang berada di rumah, dirinya membuka sebuah file yang berisi memori tentang anaknya yang telah lama meninggal. Lalu, Sal menelepon mantan istrinya yang bernama Christine untuk mengatakan hari itu adalah ulang tahun dari anak mereka yang telah meninggal. You Sal kembali menyelidiki kasus yang terjadi pada pasangan lesboy, di mana mode pembunuhan sama seperti sebelumnya. Saat Sal menganalisis pembunuhan tersebut, tiba-tiba ada penyusup menembaki salah satu petugas yang membuat Sal harus mengejarnya. Sesampai pada stasiun kereta, otak Sal dimanipulasi seakan-akan ada kereta yang berhenti namun yang terjadi kereta melaju dan menyenggol Sal. Di kantor kepolisian, kembali dilakukan rapat tentang pembunuhan pasangan lesboy. Sal lalu menjelaskan, saat malam dirinya mengejar wanita yang diduga pembunuh, di mana pandangan dari Sal telah diubah oleh wanita tersebut, yang berarti pembunuh tersebut telah mampu meretas jaringan Eider dan memanipulasinya. Agar pembunuhan tidak berkeliaran lagi, Sal memiliki rencana untuk menangkap wanita pembunuh tersebut. Dengan cara salah menjadi umpan yang berpura-pura bekerja pada sebuah perusahaan, dengan menggunakan identitas palsu di mana salah berpura-pura menjadi orang yang sangat sukses, karena incaran dari pembunuh ini adalah petinggi-petinggi pada perusahaan yang memiliki banyak uang. Sal menyewa seorang pelacur untuk melakukan mantap-mantap. Nah, apa yang dilakukan Sal tentunya dapat terekam dengan mudah dan masuk ke dalam sebuah jaringan. Untuk itu, Sal menyewa Enan untuk menghapus apa yang telah terjadi agar tunangan dari Sal tidak mengetahui dan membuka file bahwa Sal telah melakukan mantap-mantap dengan seorang pelacur. Walaupun sebenarnya Sal tidak memiliki tunangan dan itu semua adalah rencana penyebakan untuk bisa mengakses data dari Enan. Rencana pun dimulai, Sal menghubungi wanita bernama Enan untuk meminta bantuan dan mereka membuat kesepakatan bertemu pada pukul 11 malam. Tugas Lester di sini memantau sinyal dan meretas jaringan saat komunikasi dengan Enon agar mereka bisa masuk ke dalam jaringan Enon untuk mendapatkan bukti jejak rekaman pembunuhan yang sebenarnya. Pertemuan dilakukan antara Enon dan juga Sal. Anon membawa Sal untuk berbicara ke tempat yang lebih privasi, yaitu apartemen Sal. Sesampainya di apartemen, Anon langsung masuk ke dalam jaringan milik Sal. Tugas Lester di sini mendapatkan jaringan dari Anon untuk bisa masuk ke dalam sistem Anon. Anon pun mulai masuk dan menghapus memori yang terjadi dari sudut pandang Sal dan juga pelacur tersebut. Setelah selesai Sal menanyakan tentang bagaimana cara menghapus ingatan tentang pertemuan dirinya dengan Enen, Enen langsung menodongkan senjata dan mengancam akan membunuh Sal untuk menghapus ingatan tersebut. Namun hal itu tidak benar-benar dilakukan oleh Enen. Lester keluar dan mengatakan jika dirinya telah mendapatkan jaringan dari Enon, dan itu kabar yang sangat baik. Di kantor kepolisian, kita kembali diperkenalkan dengan seorang pria bernama Cyrus Pryor, spesialis keamanan biro. Charlie pun membuka jaringan yang telah Lester dapatkan dari Enon untuk mengakses dari sudut pandang Enon secara langsung dan mencari titik lokasi rumah dari Enon. Mereka pun melihat seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Enon secara langsung dari pandangan Enon. Namun saat mereka sedang memantau Enon, tiba-tiba jaringan putus dan membuat mereka harus memulai dengan jaringan yang baru. Kembali, Sal dan Charlie mendapatkan sebuah laporan pembunuhan, lagi-lagi dengan metode yang sama persis dari sudut pandang pembunuh. Kembali ke kantor kepolisian, kali ini kita diperkenalkan dengan pria bernama Joseph, yaitu komisaris kepolisian untuk melakukan rapat bersama dengan bawahannya termasuk Sal. Kedatangan Joseph menugaskan agar Sal dan rekannya bisa mengungkap identitas pembunuh secara lengkap dan jelas disertakan bukti yang konkret. Sal kembali menghubungi Enan untuk sebuah pertemuan. Malam pun tiba, terlihat Enon sangat cantik menakan gaun panjang hitam dan mulai untuk mengobrol. Di sisi lain, laser telah masuk ke dalam jaringan Ainon. Sal menanyakan mengapa Enon tidak memiliki identitas. Ternyata dirinya telah menghilangkan identitas sejak 18 tahun yang lalu sampai sekarang. Sehingga dirinya benar-benar tidak memiliki identitas maupun nama dan menjadi anonymous sampai sekarang. Dan mereka pun mulai melakukan hubungan, ah, sudahlah skip dulu cu. Setelah selesai dengan mantap-mantap, Enon -mantap, meretas jaringan milik Sal dan baru mengetahui, ternyata Sal ini adalah seorang petugas kepolisian yang sedang menyamar. Terdengar suara tembakan dari ruangan Lester saat Sal masuk, ternyata Lester telah terbunuh. Tidak lama, Sal mendapatkan telepon dari Enan yang mengatakan agar Sal tidak mencarinya lagi, atau Sal juga akan meninggal seperti Lester. Charlie dan petugas lainnya datang ke lokasi kejadian dan bertemu dengan Sal untuk mengatakan Sal harus mengambil cuti sementara. Sekembalinya Sal ke rumah, ia mendapatkan pesan dari Enan dan mulai meretas jaringan yang dimiliki oleh Sal. Sal yang ingin membuka file rekaman milik anaknya dikejutkan bahwa file tersebut telah hilang dari jaringan dan dirinya sudah tidak bisa lagi menonton memori terakhir dari buah hati Sal. Sal kembali menelpon Kristen untuk meminta file rekaman anaknya, namun file yang berada pada Kristen juga telah tiada dan terhapus. Saat Sal keluar, kembali pikirannya dimanipulasi dan membuat Sal kebingungan dan menembak beberapa kali tanpa target yang jelas. Thomas DeVry. Dalam perjalanan, Sal juga ditabrak oleh beberapa mobil. Padahal, dari penglihatan Sal, mobil tidak ada yang lewat. Nyatanya, mobil masih ramai di perjalanan. Sal kembali bertemu dengan Charlie untuk mengatakan apa yang terus dia alami, dan itu sangat mengganggu pikirannya. Tidak lama, datang seorang detektif mengatakan perintah untuk penangkapan Sal. Interogasi dilakukan, sempat Sal mengatakan jika pikirnya telah dimanipulasi oleh seseorang namun dirinya tidak cukup bukti. Atas kejadian tersebut, Sal diskors dari tugas dan akan diawasi selama 24 jam untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sal kembali ke rumahnya diantar oleh salah satu petugas yang akan mengawasi melalui jaringan yang berada pada diri Sal. Sal berpura-pura tidur dan keluar dengan mata tertutup untuk menghampiri pengawas yang sedang berjaga di luar apartemen dan menghajarnya. Setelah itu, Sal ke sebuah apartemen di mana itu adalah tempat tinggal dari Enan. Perlahan-lahan, Sal menyusuri setiap sudut ruangan yang begitu sepi. Namun, aksi dari Sal telah diketahui oleh Enon. Sal menanyakan kenapa Enon meretas jaringan dirinya. Namun, Enon mengatakan jika itu bukanlah ulahnya, melainkan seseorang yang memanfaatkan dan menuduh dirinya sebagai pembunuh. Enon mengirimkan sebuah bukti rekaman kepada Sal saat terjadinya pembunuhan Lester. Setelah melihat rekaman milik Enan, Sal mulai percaya kepadanya dan fakta baru pertas yang bukanlah Enan dapat melihat mereka berdua saat ini. Charlie dan Cyrus menyusul ke tempat Sal dan melakukan penangkapan Sal. Sempat Sal menjelaskan jika pembunuh yang mereka cari sesungguhnya bukanlah Enan melainkan ada pertas lain yang memanfaatkan dan menuduh Enan sebagai pelaku kejahatan. Namun penjelasan dari Sal tentunya tidak membuat Charlie percaya kepadanya. Di kediaman Sal, kali ini dirinya dijaga oleh dua petugas dan diawasi langsung dari kantor kepolisian agar dirinya tidak bisa kemana-mana. Enon kembali membajak sistem Eder dan membuat penglihatan dari petugas mengarah ke lain. Sal mendapat pesan dari Enon untuk mengajaknya bertemu. Enon juga membajak sistem petugas yang berada tepat di depan apartemen Sal, melaporkan jika ada pembunuhan di tempat lain, tidak lama para petugas pun meninggalkan apartemen Sal. Enon pun mulai masuk ke dalam apartemen Sal, namun sistem penglihatan Sal kembali diretas oleh seseorang, Sal pun tertembak di bagian kakinya. yang mengejutkan ternyata Serus pertas di balik semua kasus yang terjadi. Serus memanfaatkan Enon untuk jadi sasaran karena dirinya tidak akan bisa dilacak dengan mudah sebab Enon tidak memiliki identitas sama sekali. Dan kenapa Serus mengincar Enon? Ternyata hanya Enan yang mampu melihat rekaman pembunuhan dari Serus sebelumnya. Karena kita tahu Enan ini peretas yang juga sangat handal. Sal pun menembak Serus tepat di bagian perut dengan cepat Serus kabur membawa Enan. Namun di sini Sal sudah bisa melihat dari sudut pandang Enan dengan jelas. Dengan cepat Sal kembali menembak Serus berkali-kali dan membuat Serus modar di tempat. Setelah semua kejadian terungkap, Joseph menyalahkan Charlie karena diketahui Serus adalah anak buah atas rekomendasi dari Charlie. Hari pun berlalu, pertemuan kali keduanya antara Enen dan Sal di tempat yang sama. Enen mengungkapkan ternyata Serus sengaja menghapus semua jejak diri Enen agar kepolisian tidak bisa menemukannya. Pertemuan selesai disusul oleh film juga selesai. Does there have to be one? Oke, okay, gimana film ini menurut kalian? Apakah kalian puas dengan alur film yang menurut gue agak sedikit membingungkan? Kalau boleh, kita flashback. Film ini sebenarnya menceritakan sebuah teknologi canggih yang dimiliki pihak kepolisian. Namun, yang jadi pertanyaan di sini, cara mereka membuat dan memasukkan ke dalam otak manusia itu bagaimana? Kalau kita mengajak ke dalam film Enon, sama sekali tidak dijelaskan. Dan ini, menurut gue, salah satu kekurangan dalam film ini. Dan untuk alur film ini sudah cukup bagus dan memuaskan. Jadi, gimana nih menurut kalian? boleh disampaikan pada kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga like. Segenap dari redaksi yang bertugas, saya pamit undur diri. See you di next video. Bye!